ya udah late game. Kita tahu lah bagaimana Cecilian. Cuma tadi Cecilian ini makan dua. Wow, ada Dairon yang berhasil ditarik dengan satu Iron Duke. Namun untuk kali ini ada Mystic Pill yang udah membuat pergerakan dari Arqios. Agak sedikit tertahan, namun untuk kali ini udah ada Tarnal berhasil langsung diamankan pula. Klaynya pergi ke arah mana karena sekarang Angri Gloom-nya terkomplikan damage begitu mematikan. Natalia nyala kemainan dari sempat, tapi Albertnya bergerak dengan begitu bebasnya. Ada Mystic Pill-nya kok lagi ke arah badannya. Iron Duke kena juga masuk ke dalam tubuh dari satu. Berarti akan ada mirroring yang dilakukan. Namun untuk kali ini coba lihat lagi ada 1, 2, 3, 4, 5 hero dari Arqios. Mereka mulai berkumpul, mereka siap untuk melakukan sebuah pertempuran. Afin yang balik arah ditabrak oleh Sans, tapi Sans melihat sepertinya ada hal yang tidak sedang biasa-biasa saja. Langsung balik pada namun terjata. Udah akan ada team fight keluarannya pun tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk sekarang ada crossbow tank di bagian belakang. Karina berhasil langsung hilang, tapi ternyata itu tadi Natalia. Natalia aja berhasil langsung dihancurkan lewat crossbow tank. Satu player. Oke, tersisa 2 player aja dari Arqios. Sementara Toki Boy yang memaksakan masuk ke bagian dalam, berhasil untuk memberikan damage, langsung memberikan damage lagi lewat downing like-nya. Masuk ke bagian depan, ada pergerakan dari Putra, tapi tertarik dengan Iron Duke-nya. Sebuah pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh Finn. Ya, dia ada river. Nih siapa yang pengen nih, sekarang deket-deket gak nih? Oke, Lord-nya udah mulai dicolek, coba lihat ceweknya Free di bagian belakang, tapi mendadak Clay-nya udah langsung mengeluarkan ke arah Plexus. Ada Karina mengejar ke bagian belakang, dimana Sunset mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Sari Clay. Tapi sekarang Iron Duke-nya kena, langsung aja berhasil untuk mendapatkan karena satu player dimiliki oleh Odin Esports. Serangan langsung dikeluarkan juga oleh pemain dari Arqios. Karena sekarang crossbow tanknya udah mulai connect, berhasil diambil kuantitas, kalah sekarang 4-5. Ya, apalagi tadi berhasil lagi, langsung berhasil menarik lagi dan hilang sudah. Dan sekarang pecah pula dari crossbow tanknya, namun belum ada damage yang begitu maksimal untuk bisa masuk ke dalam tubuh dari Sans. Hanya ada 3 player, namun dua-duanya udah bisa dibilang satu. Ada extra burn effect yang diberikan oleh Zavier Trian, tapi ini bisa aja nih. Nahan dulu nih. Ini bisa aja nih. Tarik lagi dong. What are you doing? Ini so insane. Ini benar-benar gila. Apa yang dilakukan oleh Finn? Badar-badar gak masuk akal. Semua yang dia lakukan berhasil untuk menarik siapapun pemain dari Odin Esports. Tapi sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa menghancurkan langsung arah base yang dimiliki oleh Odin Esports. Dimana sekarang Lordnya udah mulai masuk. Ada sanguin cloud sepertinya. Apakah itu bisa? Gagal lagi, again and again, Finn.